Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat rumus plot koordinat. Kita membutuhkan X, Y, poin E, Y. Di sini poin kita tulis saja PO. Nah, sini guys. Kita ketik kontak. Konate kita pilih ini, terus kita klik yang E titik koma, terus klik tanda kutip 2, terus koma titik koma lagi, sorry, tanda kutip 2 lagi, terus titik koma, kita klik Y dalam kurung guys, ya seperti ini. Di sini saya sudah mempunyai X dan Y-nya, kita copy aja guys. Langsung copy. Midpoint. Tarik semua guys. Nah, kita rapikan terlebih dahulu ya guys. Kita beri judul rumus plot koordinat. Kalau kita udah jadi seperti ini, kita copy aja guys. Ini kita copy semuanya, kita lalu buka AutoCAD-nya guys. Di sini saya sudah membuka aplikasi AutoCAD-nya 2007. Kita klik aja perintah PO, lalu kita paste di sini guys. Nah, ini udah langsung keluar guys, titik-titik koordinatnya. Di sini kita bisa klik polyline. Biar bisa membentuk kalian
klik aja CS. Nah, biar langsung menutup. Kita klik polyline lagi. Kita klik C lagi guys. Nah, dia akan menutup sendiri guys. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Ini koordinat bagian bawah dan ini koordinat bagian atas. Kita bisa pakai ini guys, biar lebih terlihat kalian. Ya, kurang lebih seperti ini guys. Jadi ini tuh koordinat kalian guys. Dan saja tutorial rumus plot koordinat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.